Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Hilang, kini lah hilang, tampe bayu ma bagi rasa batenggang, kama batenggang, ibu mana utuhnya cinta. Segi, pasegi, tunggu. Padih rasa lagu dari materi tadi tu. Ada dua hal yang saya tangkap. Ada dari banyak hal, ada dua. Kepedihan seseorang. Ya. Kemudian ada liriknya yang dibuhua sajo apa? Dibuhua bana putih cinta. Dibuhua bana putihnya cinta. Ya. Gimana maksudnya itu? Maksudnya kalau sudah dibuhua harusnya maksudnya, kan harusnya kan kuat itu. Kalau dibuhul tuh putus, itu nggak mungkin sambung. Oh. Buhul itu yang putus, di mana mulai sambung. Tempat menyambung nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Itu kalau bahasa Padang lah sabi-abi. Ah, sabi-abi. Ya. Bakar rotan nggak mungkin. Dulu bakar rotan. Lalu kemudian, di mau kuah bayang-bayang tadi itu? Ya, di kuah rasawan mungkin nggak sepadan. Baik dalam segala hal, fisik, materi. Mungkin tidak sepadan. Ini lebih cantik. Kemudian mungkin yang lawan waktu mungkin lebih kaya. Gitu. Sementara kita siapa? Ini lagu ini kalau tidak salah judulnya Salah Menimbang. Salah Menimbang. Ya. Ini lagu lama. Sebenarnya lagu ini dari tahun 2000 sebenarnya. Tahun 2000 ya. Sampai hari ini masih. Sampai malah makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi. Iya. Kalau saya lihat dari karakter karya-karya yang Pak Sekri tulis itu yang kan berangkat dari bermain dengan kata-kata. Iya. Nah, dan itu kan boleh dikata kekuatan bahasa Minang itu kan dari bahasa, dari kata. Nah, bagaimana Pak Sekri mengemas ini di awalnya itu dulu? Karena kita berprinsip bahwa pusaka orang Minang itu kato, itu pasti. Pusaka orang Minang itu kato. Kecerdasan orang Minang itu tampak di kato. Kedalaman jiwa, kedalaman intelektual seorang itu tampak di tempat kata. Jadi orang Minang itu membuat lagu yang penuh nilai tuntunan, penuh dengan nilai kesantunan. Hal dua itu sudah ada, nampak Minang. Nah, Pak Sekri belajar khusus bermain kata itu atau bagaimana? Nah, itu hanya kebiasaan karena suka duduk di warung sama orang tua, di taman budaya sama para ya para budayawan seniman itu kan. Jadi kita banyak di tempat itu di taman budaya itu. Oke, selain dari Salah Menimbang itu, apalagi yang katakanlah yang booming? Ya ada Marawah, ada Nyawa. Marawah. Marawa, Nyawa Terongkasi, ya, Nyawa Belakobar. Kadang itu? Ah, iya. Kemudian? Nyawa Terongkasi, ya. Nyawa Terongkasi. Di hati mati, di mata buto. Coba ya. Nah, kita coba. Dan sana Fino Sabi, kita simak lagu kedua yang dimainkan Pak Sekri Budiman. Beliau, seperti yang kita tahu, seorang musisi lagu-lagu Minang dan punya sudah ratusan ya Pak Sekri? Iya. Saya tidak pernah menghitung. Tidak pernah dihitung. Tapi yang pasti dari data yang kita punya, karya beliau itu sudah ratusan dan rata-rata setiap lagu yang dihasilkannya itu lagu-lagu yang booming dan sangat populer. Coba kita simak yang berikut. Di hati mati, di mata buto, mangko taulang jalinan cinto. Nanden takuti malah tak jadi babuah pisang nangkap dua kali. Oh kasih
jangan dibuang, biarkanlah tinggal pembalui luka. Oke, Pak Seki Budiman. Iya. Mungkin untuk tahap awal kita ingin tahu lebih jauh dalam konteks bagaimana bermain atau mengolah kata ini, Pak Seki. Mungkin ada juga apakah itu musisi atau pencipta lagu atau setidaknya dipakai oleh anak-anak yeah. muda Sumatera Barat Minangkabau hari ini. Yeah. Gimana, Pak? Yeah, jadi awak sebetulnya kita sudah dorong Minang dari tuntun sebetulnya dengan katunan ampe, kata mendata, mendaki, menurun, melayang. Kapan kita bisa kata mendata, kapan kita kata melayang, kapan kita kata menurun, itu di lagu tergambar. Itu masalah etika. Etika. Kemudian pakailah kita mengekspresikan misalnya ada seperti kan ada style-style apa namanya? Dalam ada berandai-andai, ada ber apa namanya? Saya lupa pelannya. Jadi kata orang Minang itu sebenarnya tidak ada kata langsung itu tidak. Iya, kekuatan orang Minang itu memang tidak ada kata langsung. Iya. Malah kadang kata sindir. Kata sindir. Kata sindir. Bermain iya. dengan kata sindir, bermain dengan kata-kata perumpamaan. Iya. Malah ada kata-kata dalam kata-kata Minang itu iya. Katanya itu menyuruh. Tapi maknanya menagah atau sebaliknya dia dia menagah tapi sebetulnya dia menyuruh Contohnya dalam lagu Selamat Menyembang katampek galak dapek dicari kawan menangis dan sampai hilang itu sindiran sebetulnya dapek dicari sampai galak dapat dicari kawan menangis dan sampai hilang baiklah situ sampai galak tu iya sebetulnya awak pengen kenyo sebetulnya nang kau menangis tiko iya dan tu sebenarnya cocok kau je iya nah itu lagi tu kami satu bayu tu awak bukan pajak itu selamat berpisah mentor pun saya iya kita simak ini lagu pertama dari Pak Seki Budiman dan ini menurut saya tidak pernah muncul lagi atau jarang ini kan hanya lagu ketika kecil ya ketika kecil kelas 2 SD kita simak ya. Begitu indahnya desaku ini rasanya kedai kita tidak kalah mungkin sekarang kita bisa menilai baik sastra maupun melodi lagu rasanya mereka itu di bawah kita ya. Tapi kita kan tidak punya akses ke dalam Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.